Nul Daratista diserang buzzer usai protes pajak hiburan naik. Inul Daratista, artis sekaligus pengusaha di industri hiburan, merasa kesal setelah dikecam oleh sejumlah buzzer. Hal ini terjadi setelah dirinya protes terhadap kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75%. Menurut Inul, para buzzer yang menyerangnya terlihat tidak objektif karena cenderung mendukung pihak tertentu. Sementara itu, pencipta goyang ngebor tersebut menyatakan bahwa ia memilih untuk tidak mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh artis lain dalam menyuarakan aspirasinya. Sebelumnya, Inul Daratista melayangkan protes atas kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75%. Kebijakan itu merujuk pada UU 01/2022 yang menetapkan PBJT untuk penjualan atau konsumsi barang dan jasa tertentu seperti makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Inul meminta kepada pemerintah agar memisahkan izin dan peraturan pajak antara karaoke keluarga dengan diskotek atau klub malam.